So, apa kes tu? Cikgu, ada peserta ni. Uh-huh. Dia tanya kat TikTok. Assalamualaikum cikgu, boleh buat satu video urutan kursus yang patut diikuti terlebih dahulu dan kenapa ikut urutan kursus tu? Okey, kursus apa yang nak diambil dahulu kalau mereka yang tak ada basic? Okey, sini pendapat saya. Baik. Nombor satu, kalau anda tak ada, anda akan ambil satu fasa. Okey. Nombor dua, anda akan ambil aircon. Okey, bagi saya untuk basic yang ini, anda dah boleh buat rumah orang untuk single phase. Baik. Yang ketiga, nak tambah ilmu lagi, anda akan ambil CCTV. So, nombor empat, anda akan ambil tiga fasa. Kemudian, nombor lima, anda akan ambil kawalan motor. Nombor enam, anda akan ambil solar. Okey, so kenapa saya buat macam ni? Okey, sebab apa? Kalau katakan anda ni zero, tak ada apa-apa pengalaman, takkan tiba-tiba anda nak lompat kepada kawalan motor? So terperanjat nanti, banyak sangat wayarnya. So anda akan bermula dengan satu fasa, kemudian anda akan belajar aircon, CCTV, tiga fasa, kawalan motor dan sistem solar. So sistem solar ni ada banyaklah, on grid, off grid dan sebagainya. Okey. Pada anda di luar sana, kalau nak belajar, ikutlah urutan yang saya beri ni. So katakanlah anda, cikgu, saya dah ikut kontraktor sekian-sekian, saya dah pandai dah buat aircon, dah buat CCTV pun saya dah buat. Sekarang saya nak upgrade tiga fasa. Boleh, anda skip saja satu ni, terus pergi tiga fasa. Okey cikgu, saya dah memang ada tiga fasa, saya dah biasa dah buat wayar tiga fasa, tapi saya lemah ataupun tak pernah buat kawalan motor. Anda boleh ambil yang ni. So ini pendapat daripada saya, semoga bermanfaat. Kalau anda nak belajar, bengkel di sini, roger je.